Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan SDIP Kafa Islamic School, Pak Yayan Supiana SHMM. Yang kami hormati manajemen Yayasan SDIP Kafa Islamic School, Kepala Sekolah SDIP Kafa Islamic School, Ustadz Musli Herianto SPD, Wali Kelas Usman bin Affan, Ustazah Bella Monalista SPD, dan guru tahfiz kita bersama Ustadz Suhendi. Guru-guru dan staf SDIP Kafa Islamic School serta orang tua murid kelas Usman yang saya muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada acara tutup tema sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Terima kasih kepada Ustadz, Ustazah, dan teman-teman yang telah hadir via Zoom pada pagi yang berbahagia dan diberkahi ini. Apa kabar Ustadz, Ustazah, Abi Umi, dan teman-teman semua? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, kabar baik tentunya ya. Dan saya harap kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Ringga Dea Kanaka akan memandu acara yang dan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan tilawah Quran, 3. Sambutan Kepala Sekolah SDIP Kafa Islamic School, 4. Nonton bareng penayangan video slide tutup tema, 5. Pembacaan doa, 6. Penutup dan foto bersama. Ustadz, Ustazah, Abi Umi, dan teman-teman, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, harapan kita bersama acara tutup tema ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita dengarkan lantunan tilawah Quran surah Al-Kahfi oleh saudara Rizki Hanan. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina yaqulluna as-salihati anna lahum ajran hasana maakisina fihi abada wa yunziru alladziina qalu ittakhadzal lahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat sekali mutang tahruju min afwahihim iya kuluna illa kaziba wala alla kabahihim nafsa akafaihim ilam yu'miruni hazal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashaba ar-rafim kanu ayatina ajaba its awwal fihyatu ilal kahfi faqulu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyib lana min amrina rashada. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih kepada saudara Hanan yang telah melantunkan tilawahnya. Semoga kita semua yang mendengar dan membaca mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah SDI TK Fah Islamiyah kepada Ustaz Musli Herianto SPD. Kami persilakan. Ya, baik. Dada Bella, silakan. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kita patut ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan tutup tema ya secara virtual. Alhamdulillah juga. Semuanya dapat bertemu walaupun via online. Dan kita semua harus bersabar ya, anak-anak ustadz semuanya yang soleh dan soleha.
harus rajin berdoa karena dalam keadaan saat ini masih pandemi, sehingga sampai akhir kegiatan sekolah kita masih melaksanakan dengan secara virtual ya. Kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 Allah angkat dari muka bumi ini, dan kita juga bisa bertemu kembali seperti biasa ya. Semuanya, dan yang paling guru-guru rindukan yaitu kalian, yaitu kita bertemu sama-sama di sekolah. Baik, terima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing anandanya di rumah selama belajar online ini. Semoga kita berdoa tahun besok sudah tidak belajar online lagi, belajar di sekolah. Mudah-mudahan ya ayah bunda, terima kasih telah bersabar. Dan selamat kepada anak-anak ustadz yang soleh dan soleha yang telah menuntaskan kegiatan belajar mengajar secara daring. Dan juga terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan tutup tema tahun ini 2021. Sekian dari Ustaz. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz Muslim atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat mengerti dan memahami hikmah dari sambutan yang telah disampaikan. Amin. Hadirin yang berbahagia, telah tiba saatnya acara yang kita nantikan, yaitu nonton bareng penayangan video slide kegiatan acara tutup tema yang akan ditayangkan oleh wali kelas kita tercinta Ustazah Bella Mona Lisa. Kepada Ustazah Bella, kami persilakan. Thank you.
hati-hati kalau nama. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iran Afadilah Pemana. Akan membacakan puisi berjudul Kelinci Putih. Kelinci putih, oh kelinci putih, namamu seindah warna bulumu, juga wajahmu yang sangat lucu membuat aku sangat kagum padamu. Ketika pagi menjelang, kau melompat-lompat riang menyambut hangatnya matahari pagi. Oh kelinci putih, betapa senangnya diriku jika aku bisa terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eksperimen menulis surat rahasia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasan Nesfiala Baby. Umur saya 8 tahun. Kali ini saya akan percobaan surat rahasia. Bahan-bahannya adalah pengerut, bawang, korek kuping, dan lilin. Kertas. Pertama kita parut bawangnya dulu. Nah, ini bawang yang kita sudah parut. Sekarang kita akan menulis surat rahasia. Nah, suratnya. Nah, sekarang kita akan nyalain lilin. Itu kosong ya, kertasnya kosong ya. Nah, sekarang kita akan dengan lilin. Tadi kertas kosong, sekarang ada ini adalah surat rahasianya. Second Black Usman. Tahu nggak kenapa bisa berubah? Karena bawang punya kandungan yang akan berubah warna kalau terkena panas. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, aku Hamza Baihaqi dari kelas Usman bin Affan kelas 2. Hari ini aku akan mempersembahkan pantomim. Thank you.
semoga terhibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Bella, kelas 29 Binovan. Hari ini aku membuat prakarya tempat pensil dari kaleng bekas. Bahannya yang pertama, kaleng bekas, dan ada akar serabut, open dingin, ada lempok, ada gunting, ada pensil, ada perna sabut, ada... Berat banget. Pertama, aku menempelkan lemnya ke kaleng bekas yang kelas 29. Hari ini saya bersama adik saya akan melakukan salah satu cabang olahraga, yaitu bermain sepatu roda. Kalau bermain sepatu roda, jangan lupa pakai pengaman yang lengkap ya, seperti aku ini. Thank you.
segitu aja dari Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danis Firdaus. Saya dari kelas 2 Usman Bin Affan. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Sahabat. Sahabat, di saat ku kesepian, kau datang untuk menemaniku. Di saat aku sedih, kau datang untuk menghiburku. Di saat aku terluka, kau datang menolongku. Dirimu bagaikan malaikat yang turun dari surga. Kau menghiasi hidupku dengan canda tawamu. Terima kasih sahabatku. Kaulah sahabat terbaik di dunia ini. Karya dari Nadia Izzatil Kubra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat karya dari plastisin.
Kalau ada yang Ustadz? Wabarakatuh. Halo, nama saya Raffi Noval Fauzan, kelas 2 Usman bin Affan. Hari ini saya ingin menyanyikan doa untuk orang tua sahabatnya.
Dari kartun bekas. Pertama-tama siapkan peralatan dulu. Yang pertama adalah lem, kedua double tip, tiga gunting, keempat kardus bekas harus dipotong secara teratur, dan lima kertas kado dan kertas bias lalu dikasih lem untuk yang belum dikasih lem, lalu nanti dikendal kado kertas bias. Jauh sudah seperti ini, kita akan potong kertas bias dengan rapi. Oke. Kita lapisi double tip dengan kertas hias untuk menutup. Lalu kita taruh ini di sini. Nah, ini. Jadi seperti begini. Ini sudah hampir jadi, teman-teman. Kita buat lubang di kotaknya. Nah, sekarang tinggal dipasang.
sudah hampir jadi, teman-teman. Sudah bisa digunakan. Sekarang bisa taruh pensil. Hari ini Hanan mau olahraga skipping. Simak ya. Lihat, angkanya masih 0-0 ya. Masya Allah, bagus banget ya teman-teman penayangan video tutup temanya. Oh iya, by the way, saya mau tanya, gimana kegiatan teman-teman di rumah bersama keluarga? Pastinya seru ya. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Bella yang sudah menayangkan video slide kegiatannya. Mana tepuk tangannya teman-teman? Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Acara selanjutnya, penyerahan Jindra Mata dari kelas Usman yang diwakili Kurlas kepada Ustadz
dan Ustazah kepada Umi Hanan dipersilakan. Ya, terima kasih Bunda. Jazakumullah khairan ya untuk bunda-bunda kelas Usman, lalu Ananda-Ananda semuanya. Nanti sebelum ditutup ada sedikit sambutan dari Ustadz Randy. Ya. Waalaikumsalam. Ustazah, aku izin ke toilet ya. Silakan nak. Ya, silakan Ustadz Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Baik, ananda kelas Usman yang ustaz dan ustazah cintai dan ustaz dan ustazah rindukan. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya. Dan ustazah langsung saja ya. Ustaz dan ustazah mohon maaf ya nak ya, karena sebentar lagi juga ustaz dan ustazah mohon maaf ya apabila selama ini membebani kalian ya dalam tugas-tugas ya, kalian diberikan tugas ya. Nah, ustaz dan ustazah mohon maaf ya nak ya, dan ustaz dan ustazah juga berterima kasih kepada kalian ya yang sudah bekerja sama ya, sudah menghafal Al-Qur'an, murojaah sama mengumpulkan tugas ya. Alhamdulillah semuanya dapat nilai baik semua ya. Ada yang baik, ada yang sangat baik ya. Dan juga kami sebagai guru mohon maaf ya kepada ayah, bunda juga sudah membebani juga gitu. Dan juga sudah kami juga berterima kasih pada ayah bunda yang sudah membimbing anandanya dan juga bekerja sama dengan kami ya sebagai guru STITK Islamic School dalam mendidik anandanya dalam belajar ya. Mohon dibukakan pintu pamit ya, karena sudah tidak mengajar lagi nanti di ajaran baru. Ayah, bunda, ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Banyak sekali kesan-kesan yang sudah saya jalani di kelas Usman ya. Alhamdulillah kesannya baik semua gitu. Nah, seperti itu. Ya baik.
pesan Ustadz kepada kalian ya. Anak-anak kelas Ustadz mau kemana Ustadz? Ya Ustadznya udah pindah ngajarnya mak. Nah ya, Ustadz titip pesan sama kalian ya. Murojaahnya jangan sampai lupa ya, tetap murojaah di rumah ya. Terus hafalannya juga nanti lebih semangat lagi ya. Terus diperbaiki bacaan tilawatinya ya nak ya. Ya. Wah, selama di sekolah ini lagi dong. Kenapa? Udah enggak di sekolah ini lagi atau di mana? Ya, udah enggak di sekolah ini lagi sayang, ya. Ya Ustaz, mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata atau perbuatan Ustaz yang kurang enak ya di hati kalian ya, nak ya. Ya, Ustaz juga terima kasih ya sudah mau belajar, kalian sudah mau belajar kepada Ustaz juga ya, nak ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sekian dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya foto dulu ya. Ya, foto pertama. Sama dulu ya. Kameranya diapikan. Nah. Ya. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi tahan, masih tahan. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, sudah. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dilatihkan oleh saudara Ahmad Putra Rasuan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjat doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, menengadahkan kedua tangan kita, dan pusatkan hati kita menghadapi kepada Allah. Agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, berkat rahmat dan kasih sayangmu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami berkumpul pada acara ini memanjat puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan ini. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas sama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu, ya Allah, tetapkan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang engkau ridhoi. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama ini sehingga kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga tutup tema tahun depan lebih baik dan lebih meriah ya. Amin. Baiklah, mengakhiri acara virtual. Ringga ke mute, Ringga. Di unmute, nak. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nika adwalla selesai. Akhir kata dari saya, wallahi Taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup temanya. Ya, selesai. Ya, sudah, boleh silakan kalau yang mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Halif. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pamit. Ayo selesai. Dadah teman-teman. Dadah. Terima kasih MC. Sama-sama Ustazah.